Good afternoon guys, welcome back di TVLOG yang makin hari makin bikin kalian penasaran. Episode kali ini viewers di rumah akan ngeliat dua sahabat yang mengeksplor budaya-budaya di kota seni yaitu Yogyakarta. Pasti viewers di rumah penasaran kan? Yuk kita lihat, let's check. Inside by Melia Hotel Yogyakarta dan mau mengeksplor kota Yogyakarta, kuliner, jalan-jalan, pokoknya semuanya. Tapi gue gak mungkin sendiri dong, ya kan? Nah, gue itu udah ada partner sebenarnya, tapi jam segini belum bangun juga, mohon maaf nih. Tapi gue punya ini. Jadi gue mau grebek tuh anak ya. Yuk, mari. Aduh, gimana sih Stu? Yang bikin janji malah kesiangan. Sampai digrebek tuh sama Keira. Gue ngantuk, gue pulang tidur pagi. Tidur pagi ngapain? Katanya mau jalan-jalan. Kalau tuh mau keluar, gue ganti baju dulu. Pokoknya tenang aja deh, gue bakal bawa lo keliling Jogja ke tempat yang menarik. Ya udah, buruan tapi. Ya udah, ya, udah, sana. Nah, akhirnya gila dandan lu lama banget sejak pada kali. Mana dandan lama lu? Lu gimana sih baru segini aja bilang lama? Lu nungguin jodoh lu bertahun-tahun aja lu sabar Coy, aja lu. Amin ya Allah. Guys, jadi sekarang gua sama Keira lagi ada di Batik Seno. Jadi di sini tuh ada proses pembuatan batik sama batik yang udah jadi dan katanya dan ada lukisan-lukisan juga. Oh, lukisan-lukisan juga benar. Lukisannya dan itu juga mereka apa sampai ordernya tuh sampai keluar. Betul. Lagi. Nah, jadi gua mau ngajakin challenge buat Keira. Siapa yang paling bagus bikin batik, oke? Okay? Nanti yang kalah pokoknya ada hukumannya. Wih, bagus-bagus banget ya guys lukisannya. Pantes Jogja dijuluki kota seni. Lihat aja hasil karyanya, sampai negara luar aja banyak yang order. Nah, guys, jadi ini udah dikasih contoh gambar sampelnya. Nanti gue sama Keira bakal ngerjain, gue yang cowok, dia yang cewek. Coba kita lihat. Cewek. Iya. Kita lihat siapa yang lebih rapi ini mewarnainya. Oke, okay. Yuk. Kira-kira bisa nggak tuh Keira sama Stuart membatik? Ya udah, kita lihat aja hasilnya gimana ya, guys. Udah, selesai. Oke, guys. Tepuk tangan tuh. Oke, guys. Jadi, hasil kiranya udah selesai. Kalian penasaran gak mau liat kayak apa? Ini sih, gue liat kayak bukan manusia. Kayak inian tau gak? Kayak telur cicak gitu tuh. Tuh. Kecil dong. Tuh, liat tuh. Nih, finish. Liat tuh, okay. Tuh. Hasilnya yang ini keren, punya Stuart, keren, ini keren, punya keren. Keira. Jadi abis ini kita warnain, oke? Okay? Yuk, langsung warnain. Masih dia mukanya coklat, ungu lagi bukan coklat. Ini kan alien. Baiklah. Oke okay, guys, gua udah selesai tuh punya gua tuh. Punya Keira kita belum tahu nih, dia baru mau mulai konsultasi dulu. Nanti kita lanjut lagi guys kalau misalkan udah selesai kiranya, oke? Okay? Bye bye. Udah? Selesai. Oke. Okay. Habis ini diapain pak? Ini dia CL ya namanya. Dia CL. Oke. Okay, karena jadi ini warnanya belum warna aslinya. Warna belum aslinya, jadi direndam dulu. Udah. Oke. Wih, warna kelihatan. Wih guys, coba tuh lihat hasil membatik dari Keira dan Stuart. Keren ya, kayaknya udah ada bakat terpendam nih. Wih, nih guys. Ya udah jadi nih, lihat nih guys. Tuh. Ya nih guys, yang Stuart gue kasih kembang-kembang. Tuh. Tuh, ini punya gue, sesuai konsep gue monster, ini punya Keira nih. Katanya prajurit. Coba pak, sekarang kita kasih penilaian. Dari bapak dulu, bapak milih yang mana? Saya bapak kanan ke kiri. Yang aku. Jujur. Ya, jujur yang cantik ini ya, yang cantik. Cantik. Tangan. Padahal ini yang cowok. Ya. Maksudnya cantik warnanya. Oh, warnanya. Oke. Okay. Oh, kalau ibu? Sama. Boleh tak pilih yang ini? Boleh. Ya. Ibu? Kalau aku yang kecil aja. Ya udah 2-1 berarti. Gue yang menang. Yes!
mohon maaf Bu, Ibu ada hukumannya abis ini, ya enggak? Gue masih belum kasih tahu nih apa nih. Penjara hukumnya. Enggak di penjara Pak. Hukumannya tetap yang khas tentang Yogyakarta Pak. Yeah, yeah. Kalau kita di Jogja jadi tetap yang khas tentang Yogyakarta, oke? Habis ini kita akan ngelihat serunya dua sahabat ini melihat kota Jogja di sore hari, tetap di TVLOG.